untuk 28 teman-teman. Monggo sekalian berapat di gedung dewan. Bapak Ibu, monggo yang merasa perangkat desa, monggo Bapak Ibu segera merapat. Dan terima kasih kepada saudara-saudara kita anggota PPD yang telah juga ikut serta dalam rangka menolak Perpres 104. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota PPD se-Kabupaten Trenggalek. Mari kita bergerak maju menuju gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Nikau pisin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci nan mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya rakyat desa sejahtera, terciptanya tatanan masyarakat adil makmur sejahtera. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita di bawah kuasa tirani, kususuri garis matahari, berjuta kali lakukan aksi revolusi atau mati. Kawan-kawan, tolong jawab, revolusi atau mati? Kawan-kawan kompak, suaranya mana? Revolusi atau mati? Di bawah kuasa tirani, kususuri garis matahari, berjuta kali lakukan aksi revolusi atau mati. Kita telah sepakat tolak. Mas, tolong musiknya dimati dulu, oke? Sahabat-sahabat, tolong teman-teman, sahabat-sahabatku, rakyat desa Trenggalek, merdeka, 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 merdeka. Sangat sulit aku ungkapkan kepada kalian, sangat sulit aku katakan kepada kalian, sangat sulit aku lakukan aksi hari ini di saat bangsa ini sedang dilanda oleh darurat bencana yang namanya COVID-19. Aku tahu bagaimana pentingnya protokol kesehatan. Aku tahu bagaimana para kepala desa, perangkat desa sebagai ujung tombak prokes, prokes dan prokes. Artinya apa, sahabat-sahabat pers, bapak-bapak polisi, Pak TNI, para intelkam, kami mohon maaf, tetapi sejarah ini ada yang sangat luar biasa, yaitu terciptanya tatanan masyarakat adil dan sentosa di bawah komando para kepala desa se-Indonesia, para perangkat desa se-Indonesia, untuk membuktikan kepada sejarah bahwa roh undang-undang 6, roh undang-undang 6 yang di dalamnya ada otonomi desa, yang di dalamnya ada hak dan kewenangan desa, yang di dalamnya ada hak asal usul desa, hari ini telah dirampok
dengan terbitnya Perpres 1-0-4. Artinya Trenggalek membara untuk sepakat menolak, tolak, tolak, dan tolak harga mati untuk ditolak dan ditabut oleh beliau yang terhormat pimpinan yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami dari Trenggalek bersuara, aku ditembak nasib seluruh rakyat yang ada di desa. Karena apa? Perpres itu tidak sesuai dengan roh RPJMDes yang dilalui melalui Mosdus, kemudian dibawa ke forum tertinggi Musdes, Musdes yang kemudian diplenokan di Musdes yang telah direnggut selama 2 tahun karena kedaruratan kebencanaan. Hari ini timbul permasalahan bangsa dengan terbitnya Perpres 1-4. Ini mencederai hal-hal yang sebelumnya kita janjikan kepada seluruh rakyat yang ada di desa, karena sebelum selama 2 tahun kita telah melakukan refocusing, 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 coret, coret, coret kegiatan. Ini tidak disadari ketika RPJM sudah jadi, RKPD sudah jadi, Musdes sudah dilakukan, di tengah-tengah perjalanan kita dirampok oleh secara kebangsaan. Yaitu terbitnya Perpres 1-0-4. Ini loh yang dimaksud membara, ini loh yang dimaksud solidaritas nasional, ini loh yang dimaksud sebuah simbiosis mutualisme desa di seluruh Indonesia. Untuk menolak karena kami sudah sengsara, untuk menolak